Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi pada program Capsule BHTV bagi ruangan bicara EPL musim 2016-2017. Apa khabar anda semua? Terima kasih kerana sudi terus bersama kami menyaksikan program yang disiarkan oleh BHTV khusus untuk peminat-peminat EPL. Minggu ini, minggu yang ke-31, kita menjemput lagi seorang tetamu istimewa, iaitu seorang bekas pemain kebangsaan yang kini turut menjadi pengulas sukan di beberapa stesen saluran televisyen di Malaysia. Selamat datang, Cik Stanley. Terima kasih. Apa khabar? Khabar baik. Terima kasih kerana sudi bersama kita untuk pertama kalinya bagi Bicara EPL Capsule BHTV. Sebelum kita menyentuh mengenai topik minggu ini, apa kata kita dengar sedikitlah siapakah sebenarnya Stanley Bernard? Boleh perkenalkan sendiri? Mengenai bekas pemain profesional, pernah bermain untuk Kuala Lumpur, pernah bermain untuk UPB My Team, pernah bermain untuk Sabah, pernah bermain di Liga India, pernah bermain di Indonesia sekejap dan pernah bermain untuk negara. 2012 saya patah kaki, tidak dapat menyambung kerjaya dan saya menyambung kerjaya dalam bola sepak tapi sebagai seorang pengulas, penganalisa dan seterusnya. 2012 meninggalkan arena bola sepak kebangsaan ya. So sekarang ni bertugas sepenuh masa sebagai atau macam-macam masih saya membuat pengulas di sebagai penganalisa, sebagai pandit dalam stesen televisyen. Apabila saya tidak berbuat sedemikian, saya menjadi komentator mungkin untuk Liga Asia Champions League, AFC Cup, untuk Premier League dan banyak lagi liga yang mungkin apabila ada peluang untuk membuatnya. Ada nak cadang nak jadi jurulatih selepas ni ke? Selepas sedang mengambil lesen. Dan selepas mengambil lesen mungkin saya akan membuat decision di manakah haluan tuju haluan saya. Okey. Terima kasihlah kerana sudi bersama kita dalam program Capsule BHTV. Jadi minggu ini sebelum kita seperti yang saya katakan sebelum kita masuk pada topik seterusnya, kita imbas sedikitlah perlawanan minggu lepas. Bagaimana kedudukan carta liga kita minggu ini? Ada keputusan yang terkejut ya. Chelsea ramai tidak menjangka mereka tewas. Tumbang kepada Crystal Palace 2-1 di halaman sendiri. Agak terkejut kerana nampaknya konsistensi mereka begitu baik. Tapi ada kalanya satu hari di mana mereka tutup mata mungkin dapat menangis. Saya rasa Wilfred Zaha menjadikan tu gol yang begitu baik. Tapi bagi seorang neutral, bagi saya saya melihat ia membuka lebih kepada liga. Kalau mereka asyik menang, mungkin peluang untuk tim lain, Spurs atau Man City untuk mengejar mereka akan tertutup. Selepas 29 perlawanan, selepas kekalahan Chelsea, nampaknya Spurs sekarang berada di tangga kedua dengan hanya ketinggalan 7 mata. Walaupun saya rasa jarak yang begitu besar dengan baki 9 perlawanan, ada yang 10 perlawanan, tetapi masih mempunyai harapan. Tugas mereka di belakang, tugas Spurs, tugas Man City, tugas Manchester United dan Liverpool. Tugas mereka adalah memenangi perlawanan mereka dan mengharapkan Chelsea kalah. Tapi tugas mereka pertama adalah mereka perlu menang. Tanggungjawab mereka adalah perlu menang perlawanan mereka. Nampaknya sekarang Liverpool tempat ketiga, 59 mata. Manakala Manchester City tempat keempat, 58 mata. Selepas mencatat keputusan seri dengan Arsenal malam tadi di di Emirates ya. So manakala Manchester United seri juga kosong sama di halaman sendiri dengan pasukan mana tu? West Brom. Nampaknya minggu ni hari Rabu, hari Khamis ni, hari ni ada lagi perlawanan. So macam mana kita lihat kedudukan perlawanan untuk hari Khamis ni jam 3 pagi ni ada 7 game lagi untuk kita saksikan. So akan menentukan kedudukan seterusnya bagi setiap pasukan utama. Bagi saya perlawanan penting bagi Man City. Mereka seri dengan Arsenal, ramai menjangkakan mereka boleh menang kerana masalah yang dibelenggu oleh pasukan Arsenal dengan kontrak Arsene Wenger. Hampir 11 pemain tidak menandatangani kontrak, baki 12 bulan. So banyak masalah dan bagaimanapun Arsenal mendapat satu mata pada Ahad 2-2.
keputusan yang baik bagi Arsenal, tidak baik bagi keputusan pasukan Pep Guardiola. Yeah. Bagi saya perlawanan yang sangat penting. Bagi saya kalau Man City hendak membuka peluang kepada pasukan mereka dan pasukan lain untuk menangi liga, mereka perlu menewaskan Chelsea di Stamford Bridge. Bukan satu tugas yang mudah. Kerana Chelsea baru tumbang. So bagi mereka, mereka mungkin sedikit marah dengan keputusan yang berlaku menentang Crystal Palace. Mereka pasti mahukan mahu bangkit dengan keputusan yang baik. Dan Arsene Wenger pasti tertekan. Bertambah tertekan lagi. Bagi beliau sudah tentu, kerana bagi 21 musim beliau berjaya ke Liga Juara-Juara Eropah. Tidak pernah gagal daripada 1997. Nampaknya musim ni ramai mengatakan inilah musim pertama beliau mungkin tidak akan berada dalam 4 teratas. Dan jika itu berlaku dengan tekanan yang sedang berlaku selepas kekalahan di Liga Juara-Juara, kemungkinan besar beliau tidak akan berada pada Arsenal. So bagi saya tugas beliau senang saja. Perlu berada di 4 teratas. Senang nak cakap tapi bukan mudah untuk mendapatkan tempat 4 teratas. Dengan Chelsea menunggu Stamford Bridge, Liverpool akan bertemu dengan Bournemouth, manakala Spurs akan bertemu dengan Swansea. Spurs nampaknya terus kekal di posisi nombor 2 dengan prestasi yang baik. Saya melihat pasukan Spurs banyak terpulang kepada bagaimana Pochettino, man management beliau, bagaimana beliau mengurus setiap individu yang main bawah beliau. Saya banyak menganalisa pasukan Spurs pada musim ini, melihat sukar untuk mencari sedikit kelemahan. Pasukan mereka kebal di defense, kebal di bahagian tengah, kebal di bahagian serangan. Dan unit bagaimana mereka bermain sebagai satu unit, memang sukar untuk pasukan lawan untuk melihat perlawanan-perlawanan sebelum untuk mencari manakah kelemahan mereka. Kerana itu mereka begitu konsisten. Hampir serupa dengan Chelsea, tapi Chelsea mungkin ada lebih banyak bintang berbanding dengan Spurs. So bagi saya, saya melihat perlawanan, kedua-dua perlawanan itu Liverpool akan menang dan juga Spurs akan menang. Arsenal pula akan bertemu dengan West Ham untuk aksi pada Khamis ni jam 2.45 pagi. Mungkin ini peluang juga untuk Arsenal menghidupkan lagi peluang. Ya, selepas keputusan yang baik ya, seri menentang Man City, saya melihat mungkin confidence mereka baik. Bagi saya moral pasukan tu sebelum menentang Man City sangat-sangat kritikal. Tapi sekali lagi saya melihat pasukan Arsenal, mereka tidak suka menentang pasukan-pasukan seperti West Ham. Kerana mereka keras, mereka tidak akan bermain begitu banyak pula. Mereka tahu kelemahan Arsenal daripada segi mentaliti, dari segi fizikal. Mereka akan gunakan kelebihan itu untuk mungkin sedikit kelebihan kepada pasukan mereka. So bagi saya mungkin Arsenal perlu mengatasi bahagian mentaliti dan fizikal menentang West Ham. Dari segi bola sepak kita mengetahui Arsenal memang cukup bagus. Tapi jika mentaliti mereka masih lemah menentang pasukan seperti West Ham, mereka mungkin akan tewas. Kita pernah melihat mereka tewas menentang West Ham banyak kali kerana kekalahan dari segi fizikal. Man City ada peluang lagi untuk memintas tempat kedua? Bagi saya masih peluang terbuka. Bagi saya secara matematik, mungkin tempat teratas tu boleh lagi tergugat. Jika Chelsea kalah 3 perlawanan berturut. Mungkin sekarang kita menyatakan tidak logik, tapi satu perlawanan sudah berlaku. Selepas ini bukan keadaannya sangat mengejut jika Man City menewaskan Chelsea. Dan itu sudah melihat dua perlawanan kekalahan berturut-turut Chelsea, dan setiba-tibanya mungkin datang pada hari Sabtu kita akan menyatakan peluang liga untuk menangi liga terbuka sekali lagi. So benda ni boleh berlaku. Walaupun kita melihat konsistensi Chelsea sangat baik, Antonio Conte sebagai seorang pengurus sangat bijak mengawal keadaan apabila keadaan seperti itu berlaku menentang Crystal Palace. Beliau bijak bangkit. Tapi dalam bola sepak kita pernah melihat benda-benda aneh pernah berlaku. So bagi saya, saya tidak mengeluarkan langsung kata di mana Chelsea sudah memenangi liga ini. So sekarang kita belum boleh kata sebenarnya Chelsea mampu untuk menjulang. Ya, selepas saya melihat bagaimana Crystal Palace memenangi menentang Chelsea, saya tidak akan hairan jika mereka tewas menentang Man City juga. Walaupun saya mengatakan itu, masih kita belum melihat pilihan paling besar adalah Chelsea untuk menangi liga. Tetapi kita mengharapkan bukan dengan begitu mudah lah. Mungkin ada sedikit drama. Sebagai seorang neutral, kita perlu melihat mungkin pada hari terakhir liga, mungkin ada peluang untuk pasukan lain untuk menangi. Chelsea perlu menang perlawanan mereka. So mungkin ada drama sedikit kepada penghujung liga. Okey. Jadi selain daripada semalam juga ada perlawanan antara Watford dengan West Ham, Burnley, Stoke, Leicester City menyandang juara dengan Sunderland dan Manchester United dengan Everton. Ketika rakaman ni buat, kita tak tahu apa lagi keputusannya.
So Leicester bagaimana kedudukannya? Leicester City sebagai penyandang juara. Bagi saya selepas Shakespeare mengambil alih daripada Claudio Ranieri, nampaknya mungkin serupa apa yang berlaku dengan Chelsea musim lepas apabila Mourinho dipecat. Tertibanya pemain-pemain yang tidak bermain begitu baik, prestasi mereka merudum sepanjang musim, bangkit. Dan kita melihat seperti Jamie Vardy, kita melihat di bahagian tengah Riyad Mahrez tengah bermain dengan begitu baik, Danny Drinkwater sedang melakukan tugas dengan baik, defense mereka nampak lebih baik, mereka membuat satu keputusan yang baik menentang Sevilla di Liga Juara-Juara. So bagi saya, mereka layak ke separuh akhir Liga Juara-Juara. Itu memberi moral yang begitu besar. Bagi saya, mereka sedang melakar rekod bagi kelab mereka. Dan kerana itu, saya melihat faktor itu akan dibawa kepada Liga. Dan kerana itu, mereka akan cukup menyanyi, cukup mentaliti, moral dari segi confidence untuk berada di Liga Inggeris. Mereka tidak akan terjerumus ke Liga bawah. Terima kasih kepada peminat, penyokong, peminat Chelsea dan Manchester City. Jangan lupa menyaksikan perlawanan pertama minggu ini jam 3 pagi di Stamford Bridge. Pertemuan paling yang dirasakan akan paling sengit kerana kedua pasukan punya misi masing-masing untuk memastikan tiga mata dalam tangan. Begitu juga untuk peminat penyokong Liverpool, jangan lupa untuk menyaksikan perlawanan bertemu dengan Bournemouth, Arsenal bertemu West Ham dan satu lagi pasukan yang terus mencabar kedudukan Chelsea sebagai pendahulu Liga, Tottenham Hotspur akan berkunjung ke Swansea City. Saya rasa itu saja untuk minggu ini. Akhir kata, nikmatilah perlawanan EPL minggu ini yang sedang menuju ke penghujung saingan musim ini. Itu saja untuk kali ini, Capsule BHTV. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Stanley kerana sudi bersama kita, bersama-sama menjayakan program ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.